Iya, harapannya adalah memperkenalkan teknik terkini untuk tindakan pasien-pasien anak ya, kalau untuk seperti bedah anak. Bertempat di Ballroom Hotel Solia Solo, Brawijaya Healthcare Group mengadakan acara seminar kesehatan awam untuk masyarakat Solo. Brawijaya Healthcare merupakan jaringan rumah sakit dan klinik terkemuka di Indonesia yang saat ini mempunyai 5 rumah sakit, yaitu Brawijaya Hospital Antasari Jakarta Selatan, Brawijaya Hospital Duren 3 Jakarta Selatan, Brawijaya Hospital Saharjo Jakarta Selatan, Brawijaya Hospital Depok Sawangan, dan seluruh rumah sakit Brawijaya telah terakreditasi paripurna sebagai bentuk komitmen bahwa rumah sakit meningkatkan mutu layanan kepada pasien. Kita ada seminar kesehatan pada awam untuk memperkenalkan masyarakat Solo tentang layanan ambulan dari Brawijaya. Oke, ini yang pertama. Ini yang pertama kali. Jadi kami rencananya ada Sulawesi juga dan beberapa kota di Jawa. Menantu saya hamil lagi dan umur 5 minggu ya, 5 minggu itu janinnya nggak ketemu di jari. Terus apakah takutnya itu di di luar rahim? Ternyata ditunggu 1 minggu kemudian ada observasi dari dokter Ani ya, kebetulan juga dokter TKU. Kemudian menantu saya disuruh 1 minggu lagi untuk menunggu apakah bayi ini ada di luar atau di dalam, karena di USG nggak ketemu dok gitu. Jadi setelah 1 minggu dia berdarah lebar, kemudian dilihat di rahimnya ternyata ada di rahim tapi sudah luruh, artinya sudah gugur gitu. Dan kalau anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa ini, ya gitu deh kan gitu kan. Jadi orang tua jadi ini kenapa gitu. Ternyata saya menganalisa dua janin itu, yang pertama sudah jadi bayi, yang kedua baru janin, itu ternyata kayaknya nggak berkembang gitu, kayaknya nggak bisa berkembang lebih sempurna gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa ya yang penyebabnya sehingga bayi tidak berkembang? Karena kalau anak-anak ditanya, dokternya bilang apa? Ya gitu deh gitu. Jadi itu saya membuat saya konyol. Mana sekarang itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Kayak gitu deh ya. Jadi mungkin ya, saya coba jawab. Jadi mungkin ada dua kondisi yang berhubungan, atau bisa juga dua kondisi yang terpisah. Yang pertama, yang bayi meninggal, bukan meninggal ya, dikeluarkan prematur ya, kalau nggak salah ya. Prematur itu kenapa sih dikeluarin? Apakah karena hipertensi, atau karena ketuban pecah dini, atau karena pertumbuhan bayinya terhambat, ya.
kurang deskriptif ya. Kalau ya penyebabnya kenapa nggak beraturan? Apakah kelainan jantung bawaan? Apakah karena emang dia jantungnya dia dibilang nggak beraturan atau lemah ini karena suplai darahnya nggak bagus, misalnya pada kondisi-kondisi pertumbuhan janin terhambat, ya. Nah, kalau yang saya bilang dari pertumbuhan janin terhambat, preeklamsi itu mungkin ada hubungannya dengan penyebab yang kedua. Kalau misalnya dikeluarkan dengan misalnya karena dia jantungnya nggak teratur, karena ada kelainan jantung bawaan, itu misalnya nggak berhubungan. Ya, kalau kita lihat yang keduanya, nggak berkembang itu macam-macam, bisa masalah dari kromosom yang nggak bagus, benih dari suami yang nggak bagus, benih dari istri yang nggak bagus, salah satu nggak bagus, satu dua-duanya nggak bagus, bisa bikin nggak berkembang. Paling sering kalau kita ngomong nggak berkembang atau dari kita ngomong penyebabnya itu benihnya nggak bagus, atau bisa juga benihnya bagus tapi nempel di tempat yang nggak bagus, suplai nutrisinya nggak bagus, invasi pasti nempelnya nggak bagus, ya. Yang itu akan menyebabkan yang saya bilang mungkin bisa berhubungan dengan penyebab yang pertama yang tadi preeklamsi atau segala macam itu bisa berulang. Nah, jadi mesti dicari tahu dulu penyebabnya apa, ya. Jadi itu bisa ditelusuri, apakah si ibu ini memiliki apa resiko untuk terjadi preeklamsi apa enggak. Terus kalau misalnya mau dilihat dari penyebab dari suaminya juga bisa, dan dari kualitas spermanya, bagaimana kerusakan kromosom spermanya itu bisa dilihat. Tapi ini menurut saya sih banyak kemungkinan yang mungkin kita nggak bisa simpulkan dari cerita seperti ini aja. Kita mesti lihat langsung, kita periksa langsung, kita